Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Nah, aduh. Kuat truk tambang. Aduh. Masa sih truk segede ini enggak kuat? Hah. Taunya enak nih naiknya. Wah, berarti tadi Upin salah naik. Aduh. Harusnya kalau tanjakan dikasih ke kura-kura. Hah, tadi kelinci sih. Salah kan jadinya? Oke, siap-siap. Persiapan. Waduh. Oh iya, rumahnya Bobo-Boy kan komplek elit. Ah, nggak apa-apa. Bisa meren. Nah. Kita ke rumah Bobo-Boy. Nganterin ini truk tambang. Mudah-mudahan aja Bobo-Boy suka sama truk ini. Jadi biar bisa langsung dibayarin. Tapi ntar kalau misalkan dibayarin sama Bobo-Boy, Upin pulang naik apa cenah? Ah, tenang, Bobo-Boy kan di rumah banyak itu kendaraan. Minjem aja satu. Ntar biar dibalikin sama security hijau atau security biru. Yoi. Wah, udah mau masuk komplek. Wah, ya kan, bener kan? Waduh, kompleknya jalannya cuma satu ini mah. Wah, mudah-mudahan aja gak ada simpangan mobil. Waduh, minggir. Waduh. Wah, maaf. Waduh. Untung aja. Hah, si bapak bikin kaget aja sih. Wah, parkir sini aja ya enaknya ya. Oke, siap. Op, bentar. Putar lagi, mundur lagi. Yo, hop. Maju lagi. Yoi. Siap. Mantul. Udah, sini aja lah. Turun. Ah, Bobo-Boy mana ini, lama banget ini. Kalau parkir di depan rumahnya dia kan kagak bisa masuk. Ntar yang ada pagernya gempal. Aduh. Hush, Upin, keren banget Pin truknya Pin. Ya dong Bobo-Boy. Gimana Bobo-Boy? Wah, fix ini mah. Keren badai lintar uhui ini mah. Ya, gimana nih? Jadi ceritanya mau dibeli atau di gimana ini? Jadi gini, Pin. Ngomong-ngomong Bobo-Boy enggak punya duit. Tapi Bobo-Boy punya mobil bagus di dalam. Kalau kita tukeran gitu gimana? Barter. Jadi enggak usah nambah. Waduh. Ngomong-ngomong mobilnya apa, Boy? Udah, kamu lihat aja sendiri sana di halaman. Wah, tapi Upin enggak bisa ngedilin ya sebelum lihat mobilnya. Ya, udah tenang aja. Pokoknya kamu lihat dulu, Pin. Kamu setuju, oke, bungkus. Kalau nggak setuju, ya udah. Berarti ntar Bobo-Boy jualin mobilnya dulu, baru beli truknya. Ah, gampang. Lanjut deh. Upin mau cek mobilnya. Mudah-mudahan aja keren mobilnya. Wadidaw. Wah, ini mah best of the best ini mah, Boy. Kamu suka ya? Iya dong, suka. Waduh, keren. Ini mobil naon, Boy? Itu Lotus Elise GT1. Waduh. Namanya aja Upin enggak tahu. Ya, Lotus itu kayak brandnya gitu, kayak Honda, Suzuki gitu. Oh, Lotus tuh itunya. Bukannya ini yang ikut turun di itu ya, F1 ya? Ya. Kalau nggak salah sih itu. Waduh. Tapi kalau model-modelnya kayak itu ya? Kayak McLaren gitu depannya. Ya enggak dong, jauh ini sama McLaren. Ini mesinnya lebih kencang daripada McLaren. Oh gitu. Waduh, mesinnya di belakang.
Ini V8 ya? Iya betul V8. Tapi kenceng badai ini mah. Udah keren ini mah. Mesinnya udah borapan ini. Waduh. Kalau mobil nggak standar bawanya gimana boy? Kan buat harian. Tapi gak apa-apa sih kalau buat track day juga. Oke, tolong bukain deh belakangnya. Nah, ini udah dibukain nih. Waduh, mantap. Ini mah bener mobilnya udah full modif, boy. Waduh. Itu aja. Wah. Ini twin turbo ya? Ya, betul. Itu kan kamu bisa lihat juga tuh, intake-nya ada 2. Waduh, itu apa tuh pipa di tengah tuh? Itu nosnya sama bahan bakar. Jadi udah kece badai ini mah. Wah. Ini mah bener mesin F1 ditancepin sini, boy. Ya, itu betul kamu. Kamu tahu. Wah. Keren. Ini juga kalaupun lihat rangkanya cuma tralis-tralis, kayak bukan rangka standar deh. Ya, emang ini mobil buat race sirkuit bukan track day. Waduh. Tapi enggak apa-apa lah. So far so good, so good, so nice. Pokoknya Upin bawa ya, boy. Yo, siap. Kalau kamu seneng, Bobo juga seneng kok. Oh, jadi di sini buat lubang air turbonya, okay. Di depan radiator sama bus rem. Waduh. Keren boy ini mah, udah the best ini mah. Gak ada lawan, boy. Ya, lumayan sih. Ini juga Bobo belinya juga udah jadi. Terus gara-gara nggak pernah dipakai, ngangkrak di rumah, lihat postingan kamu, ya udah Bobo coba tawarin. Waduh, kalau kayak gini mah, Upin nggak itu, nggak apa namanya, nggak berpikir-pikir lagi, udah bungkus. Ya udah kalau gitu, Bobo masih ada perlu nih. Surat-surat truknya ada di mana? Surat-surat truk gampang, ntar di itu dikirim aja, ntar surat-suratnya ini juga kirim aja ya boy ya. Yaudah oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini mah pucuk dicinta ulang pun tiba, dapat mobil keren. Head on. Wah. Enak banget ini mah. Ini mah best of the best, core of the core ini. Waduh, Lotus, wes meledak-meledak, wuh, ajib. Kacanya juga bukan kaca ini mah, ini mah pakai fiber ini mah, udah buat sentul ini mah, tapi masih ada klaksonnya. nggak apa-apa lah, yang penting kita langsung digas, yoi. Bentar, pamitan dulu sama truk tambang. Gara-gara dia, Upin jadi punya mobil Lotus mewah ini. Yoi. Halo truk tambang. Aduh, matur thank you matur ya. Wah, kamu baik-baik ya sama Boboiboy, jangan nakal. Oke? Siap. Yaudah kalau gitu, Upin jalan dulu. Assalamualaikum. Mari kita jalan-jalan pakai mobil baru. Yoi. Wah, enak banget ini. Ulululul. Tapi emang buat mobil trek tuh gini ya, suspensinya tuh gluduk. Wah, bener ini. Kayaknya perlu di setting dikit nih. Aduh. Bawanya udah kayak bawa itu, bawa balok. Kagak ada empuk-empuknya. Buset. Aduh. Gak apa-apa lah. Lanjut dicoba digeber. Yoi. Enak. Endul bawahnya. Siap. Yuk, kita ke mana ya? Wah. Oke. Kita lanjut turun aja. Aduh. Pelan-pelan dulu. Aduh. Waduh. Ayo, selo. Waduh. Wah, bener ini. Aduh. Kayaknya harus segera bawa ke bengkel ini mah. Kalau nggak gitu nanti, wah parah. Baru aja ditikungin gitu udah langsung meletek. Aduh. Mudah-mudahan aja lecetnya gak parah. Amin. Wah. Astagfirullahaladzim. Banyak banget tahu lecetnya. Waduh.
Tapi gak apa-apa lah, santai. Kita langsung bawa ke Pak Badut. Semua masalah akan teratasi. Oke, siap. Tapi Upin harus bawanya pelan-pelan ini mah. Kalau gak gitu, wah bisa berabe. Oke deh kalau gitu, bawa pelan-pelan. Tapi tadi perasaan juga bawanya udah pelan-pelan. Emang dasar kayak bawa kuda aja ini mah. Lompat-lompat dulu kan. Waduh. Wah, yaudah. Oke, siap. Kita akan digas geber aja langsung. Oke, yoyoy. 20 minutes later. Wah, alhamdulillah. Untung aja perjalanannya tidak terlalu memakan waktu. Kalau gitu, langsung aja kita bawa benerin. Mudah-mudahan aja tempatnya Pak Badut ada spare partnya. Amin. Waduh, Sultan, kamu ngapain bawa mobil itu? Kenapa emang, Pak? Mobil itu nggak ada yang bisa benerin kecuali yang build-nya. Buset, nggak bisa benerin kaki-kaki nih. Nggak bisa, Upin, mohon maaf, kita nggak punya alatnya. Waduh, ya udah deh, Pak, kalau gitu. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Saran Bapak, pulangin aja ke yang punya. Ah, udah dibeli, Pak. Terlanjur. Waduh, kata anak buahnya Pak Bulut aja nggak ada yang punya spare part. Wah, parah ini mah. Terus gimana ya, Upin? Ah, nggak apa-apa. Coba langsung ke trek aja deh. Yoyoy, kita berangkat ke bandara. Test drive di sana aja. Kalau misalkan so far so good, langsung deh panggil mobil kren buat ditarik. kren mobil towing. Wah, ngebut. Later. Oke, siap, bentar lagi. Tapi pada pegel banget ini badannya Upin nih. Ini naik mobil udah kayak naik kuda, lompat-lompat bay. Aduh. Wah, ini security-nya juga kemana ini? Pak, waduh, ini gimana sih? Malah ditinggal. Waduh, buka. Ini kemana sih satpamnya, boy? Aduh. Sorry, bos, sorry. Ya, udah. Hah, gimana sih? Buka dong makanya. Ya, bos, udah. Oke, makasih. Belum tahu aja Upin siapa. Upin yang punya bandara ini. Parah. Oke deh kalau gitu. Upin coba di sini geber. Mudah-mudahan tidak sesuai apa yang dibilang anak buahnya Pak Badut. Kalau kayak gini bisa tekor bandar dong. Menang Boboiboy. Aduh. Atau jangan-jangan Boboiboy juga belum itu bawa kenceng. Ya udah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mobil ini. Yoyoy. Wow. Kencang gila. Wes. Lo. Waduh. Wah. Bener. Oh, prem. Wah. Bener ini. Mobil rasanya udah kayak lepas mesinnya. Udah coba sekali lagi lah. Siapa tahu Upin salah masukin gigi tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Melesat. Aduh. Waduh. Emang bener ini mah mesinnya ini mah yang sewak ini mah. Wah. Aduh. Op. Mobil rosok aja dibawa. Biasa aja dong, Pak. Kalau berani ayo kita balapan. Siapa takut? Aku bawa Bugatti Chiron. Bisa mengalahkan mobilmu yang butut itu. Pak, jangan banyak ngomong. Ayo kita uji di sirkuit. Oke, siapa takut? Kita start dari sini, kita finish di ujung sana. Gimana? Oke. Kamu jual, Upin borong. Oke, lanjut sini. Ke tempat start. Nanti kamu berangkat dulu aja. Upin akan menyusul dari belakang. Gak usah sombong kamu. Udah, aku pur aja dari sini. Sini gerak, deket, berani enggak? Yaudah, iya. Tapi kamu jangan nabrak aku ya. Awas, mobil aku mahal.
Iya ya, tenang aja. Udah, kamu sana duluan yang berangkat. Upin nanti akan mengejar. Tenang aja. Pokoknya Upin pur. Oh, kamu ngeremen aku. Yaudah kalau gitu, kita hitung dari sekarang. 3, 2, 1, berangkat. Udah duluan aja. Oke, Upin baru digas. Kamu gak bisa ngejar aku ya. Siapa bilang nih? Upin kejar. Yeay, Upin menang. Kamu kenceng banget sih. Iya dong. Wes. Mana lagi tuh orang? Wes. Sini. Kamu itu udah kalah. Mobilnya sini buat Upin. Bentar bro, kita tadi gak ada perjanjian. Di mana-mana membalapan gitu. Udah sini mobilnya. Jangan dong bro, ini mobil kesayangan bro. Baru aja lunas. Gak mau tahu. Kamu tadi udah memermalukan Upin. Sekarang kamu harus tanggung jawab. Yaudah ya bro, ya. Aku turun dulu kalau gitu. Yaudah cepetan turun. Tapi ntar aku pulangnya gimana bro? Nanti Upin orderin taksi online dah, kalau enggak ojek online. Jangan atuh bro. Jangan-jangan tadi aja udah seenak-enaknya sendiri. Yaudah maaf. Mau kemana? Mau kabur. Buset, malah kabur. Woi, tunggu weh. Waduh, udah kalah malah kabur lagi. Kamu gak bisa kabur. Sini. Berhenti. Ada apa sih bro? Ampun bro, udah bro aku kalah. Gak bisa gitu, turun weh. Gak mau bro. Buset. Mobilnya pun jadi tabrak-tabrak weh. Waduh, kutu kupret. Wah, oke deh. Kalau kamu maunya kayak gitu, Upin akan pakai cara kekerasan. Ampun bro, ampun. Udah jangan dong. Berhenti nggak? Op. Jangan bro, ntar mobil aku lecet semua. Lecet doang. Cepet turun nggak? Nggak mau, ampun. Aduh. Tuh kan apa kata aku. Udah sana. Wah, kamu main kekerasan. Oke deh kalau gitu. Upin rudal mobil kamu. Ampun bro, ampun. Bentar. Deketin aja lagi. Mau nyerahin diri atau dirudal? Kalau dirudal kamu juga yang gua salam. Gak mau dua-duanya bro. Waduh, sulit banget ini orang. Oke deh, langsung deh kalau gitu. Kalau diajak damai gak mau, langsung aja dirudal ini orang. Ampun, jangan. Nih mamam nih, wes. Loh, bisa lolos dia. Waduh, ini gak bisa lolos dari dia nih. Waduh, lolos dia. Kejar, langsung lanjut. Waduh. Parah emang itu orang. Woi, berhenti. Gak mau bro, gak mau. Berhenti gak? Udah, op. Jangan bro. Wah. Malah kabur lagi tuh orang. Woi. Wah, tenang. Kamu gak bisa kabur dari Upin. Wah, di sana ada pesawatnya Upin lagi. Oke deh kalau gitu. Kejar. Cari masalah aja itu orang. Belum tahu dia berurusan sama siapa.